Waktu kecil kita merindukan Natal dan semua hadiah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita diberi hidupnya, karena kita ditanggung derita, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita diberi hidupnya, karena kita dia tanggung derita, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal.